Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas PA, Aris Merdeka Sirai, dikabarkan meninggal dunia di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada Sabtu 26 Agustus 2023. Kabar meninggalnya Aris Merdeka Sirai dibenarkan oleh staf Komnas PA Raihanif Putra. Telah berpulang ke rumah Tuhan, Bapak Aris Merdeka Sirai pada hari Sabtu 26 Agustus 2023 di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur jam 08.30 waktu Indonesia Barat, kata Raihanif melalui pesan singkat pada Sabtu. Ia mengungkapkan Aris meninggal karena sakit, tetapi tidak dijelaskan penyakit yang diderita oleh Ketua Komnas PA tersebut. Raihanif juga mengatakan rencananya jenazah Aris Merdeka Sirai bakal disemayamkan di pemakaman keluarga yang terletak di Porsea Toba, Sumatera Utara. Dikutip dan dirangkum dari kompas.com.